Ni kadang-kadang nuntun menparan dia berdua ilmu, tarok ni sak sehat. La ilaha illallah. Eh, gak apa sahabat. Aku seni pisah baru datang. La ilaha. Paham apa pendek? Engkah kena insya Allah. Ya baik. Lamum wah paham alham. Lagu lamum teketuan kena paham jamaah. Mukmum jawab pun kena insya Allah. Berarti antara paham kan cendek. Wina kama. Niki yang pun sabada bertopakan bapak ibu. Maaf, maaf. Aduh kena, kena kuah kena pelugu. Dendek pada bengong bengak elek dengan nalim. Ande niat dengan gobuk di narak milih patiin. Mak je enggak jawab lagi. Ya. Tengah sedih. Mudah sehat. No apa, yang pun dia milih ngelanjutan je. Lumba ranja Ustaz Jumawan tu doang pada anda. No. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para al-mukarramun, dani-dani para asatiz wal ustazat, sidang yang hormati dan muliakan. Para pengelinsir, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur, beribu syukur jukarapan disedia Allah samasih icanin kesempatan dukelugum sami selapuk. Masih irup elik bawun dunia. Alhamdulillahirrabbil. Salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Nabi. Mudah-mudahan kita semua tiang pelunggum sami kanca keluarga-keluarga semut pada niatan baik sama sihirup ataupun saksampun berjulu meninggal dunia, terlebih khusus tipak selapuk para jamaah saksampun tamat sumbangan amal jok yayasan tiang pelungguh niki. Mudah-mudahan lemak ilik jeluh kiamat mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin bapak ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mula je dekat datang. Lagu kedung kau berjanji kanca tuan guru Syafaat Habib. Ia berselewanan. Beliau berangkat yang oleh mu baru sendek manjuk niki bapa ibu. Lalu belecok julu. Ia mbak niki lagu anu telih. Napi onin teparan telih panas napi. Okay. Oleh sebab itu tiang masih marabasan Ustaz Jumawan baru aku masih yak seberak ni kibu kulit terus ya. Okay. Bapak ibu yang dimuliakan Allah yang kembing ngaji ya kembing gawe mendatang meni kepana senjari kapak mengaji. Ya. Ada masa kemde. Peter idan Allah Subhanahu ndek ibu. Marabasen
Syekh Sufyan As-Sawri, innama yutlabul ilm liyattaqallaha bihi. Setui jati tujuan pelungguh gawe masak pada berajah, tujuan pelungguh gawe masak pada ngaji, Nabi tujuan liyattaqallaha bihi. Ada masak tahun cara berembe cara miak bertakwa juga Allah. Ia tujuan. Yang pun sak pada ngaji, yang pun sak pada sekolah, yang pun sak pada tuntut ilmu, ada sak tahun cara jalan entan berbenta tadi sak jari dengan bertakwa juga Allah Subhanahu wa taala. Gawek pegawaian sak wajib mara entan sembahyang, mara entan puasa, mara entan zakat, mara entan haji, niki kan mumpada ajin si pelunggu, isi kandan kembe. Isi kandan sak baru-baru niki bapa ibu, ia salah suku jalan tiak jari dengan bertakwa juk Allah Subhanahu taala. Coba dengan lamun dek ngaji, lamun dek sekolah bapa ibu, ura dunia. Sehingga ulama berbahasa bapa ibu, perlombaan sak paling lelah. Perlombaan sak paling lelah adalah perlombaan kejar dunia. Lomba yang paling melelahkan adalah lomba mengejar dunia. Ya kembik bapak ibu, isi kandang tahun tutup garis finis daripada tiang pelunggum sami sak berlomba-lomba mengejar dunia, garis finis enggak nar sekek napi kubur. Baru terbahasang mati. Lagu tiang dia kat bahas mati mungkin. Ya bahas dengan saat tercabut nyawa ni. Ya tujuan tiang pelunggum sami pada ngaji, pada sekolah, adem sak tahun cara berembi cara tiap jari dengan bertakwa juk Allah Subhanahu wa taala. Dakan jak marak niki model teru pilih atas dunia, berlomba-lomba pada kejar dunia, berlomba-lomba pada erup pilih bawun dunia, lagu perlombaan sak paling lelah adalah perlombaan mengejar dunia. Kenapa? Karena pasti garis finish sak tahun tutup enggak nak resekek, napi mati. Oi, kejekan sak anuk bapak ibu. Wa kathirun minan nas yata'assafuna bimautil ulama. Model karakter sebagian manusia lamun ninggal ulama wain agama pada nangis lagu. Agama tuan guru ninggal agama tuan guru. Membelin dari tuan guru. Lamun mati tuan guru pada nangis lagu hadiri pengajian tuan guru din wah. Nani? Mudah sehat. Ya coba sila. Wa kathirun minan nasi yata'assafuna bimautil ulama. Luik di antara manusia-manusia seno, lamun pirangang, lamun dengah ulama-ulama ninggal dunia pada nangis. Jadi kapak. Ya kembik bapak ibu, isi kandan wansak ninggal doang ampun pada nangis, sementara tepinaam majlis ilmu ni muah pada datang. Dia meninggal dunia, nangis. Lagu terpinaang majlis ilmu, dia nuah pada? Satu kenang ke? Nah ibu. Aneh hangkam sebang ke? Ndek kena pelunggung. Satu kenang ke? Nak coba bapak ibu. Yang pun sak pada ngaji, yang pun sak pada sekolah, arak berduim pada ulama, arak berduim pada tuan guru, tepi naa ngam majlis taklim, hadiri majlis taklim, isi kandan kembe, buat ni arak masalah-masalah yang berkaitan kanca agama, tiang pelunggum sami, tahun terselesiang isi dengar sa'ali elik bidang agama. Uin agama. Niki yang pun sabada bertopakan bapak ibu. Maaf, maaf. Aduh kena, kena kuah kena pelunggum. Lamun dengan erup elek bawon dunia masih berdua pada dengan alim para ulama,
Dendek bengak bapak ibu, tutup terus ni kengi, dek tahan dia. Dendek pada bengong bengak elek dengan nalim, ande niat dengan gobuk di narak milih patiin. Mak je enggak jawab lagi. Ya. Itu masuk dia. Dan sehat. No apa, miang pun di milih ngelanjutan dia. Lumba ranja Ustaz Jumawan tu doang pada anda. No. Wah. Ia ampun sak manusia-manusia sak irup elek bawon dunia lamun dek mele rapat elek para alim para ulama buat nia arak masalah yang berkaitan dengan agama tiang pelunggom sami bele mak pada ketuan. Maka sebagian dengan niki bapak ibu kadu paham dada cara bunut bawah napi kenan paham dada ampura maaf mbeha penawan nafsu ni wantan apik dengan contoh mungkin bapak ibu. Ah, Ustaz Jumawan terpesilan berkelur. Ampura maaf tiang je elek mangkin elek kat mesen. Bareh demi kulit ndek kat berkelur. Serius. Ya kembe yak izinang kanje yak ikhlasang joko sasaniin baun ngagi dua kali bareh. Meni kenang ke, Bu? Satu contoh. Elek sopok daerah tiang wak terjawab kadu nafsu. Arak dengan mati. Masalah napi niki demin sogol lelek masjid ya terjauh tepungguk jo kubur menggoret dengan sak monggo. Napi atur ke nini tunas tolong lamun bau ja sak mumpungguk niki adin sak tendas nilik julu ning. Ulu nilik julu. Apo nin jawab apo? Wah, nini baik kena. Ya tahu lampak ulu sano lamun dek berjulu naen. Ngene ain agama. Be, den ye ton bekadu niki bapak ibu. Tiang pelonggom sami lamun mak berjawab kena den ya tahu lampak ulu lamun dek lampak naen, semenuan juak naen senon den taun yang laik lamun den narak ulu. Ni berjawab kadu paham toa. Oh, ingin tan biasa, ingin tan tiang. Entam pada tersunatang, lamun pada ponggok jenazah. Ande ni elek balen jok masjid, masjid jok kubur. Aden sa ulu nandang jalan, embi saya melumbar seno. Ende mah jawab jawab. Kena orang tidak tahu lampa ulu lamun tahu nih. Nuni. Mai, hai mana mai? Yang lain. Sekek no wahyu ruwe nenu ye hak kadu berjawab kadu nap terus wiwi bapak ibu sempat terjadi tutuk niki napi niki dengan sebegejuh embe andang nyak petenduk dengan sakaratul maut embe andang sak petenduk dengan sakaratul ndek man mati niki lagu kenyekan sakaratul maut arak dengan sebut bapak ibu wah dayu tak ulu nuni. Terus sak kedua, wah timuk tak ulun. Demin berjawab kena timuk tak ulun. Masa nak tendang Kaabah ni. Ain agama. Niki lamun dek kadu ilmu bapak ibu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ia basen ulama elek dalam kitab fikih. Satu di antaranya adalah At-Taqriratus Syadidah, sak kedua Hasyiah At-Tarmasi. Ha, pada buah siat mungkin. Lamun dengan seno matin doang tak pemulia apalagi dengan sak kenyekan masih berembe cara jauh japak dengan sak kenyekan sakarat bapak ibu sak pertama den kanggo tepelek-pelek niki basan ulama elek dalam kitab fikih yang paling lengkap adalah di Hasyiah At-Tarmasi
Lamun narak dengan kenyekan sakaratul maut, maka ite sajari tunggu dengan sakarat seno bapa ibu sa pertama. Tesunatang tiang pelunggum sami yak tuntunan dengan cara lemah lembut. Mbe kenan tuntun dengan cara lemah lembut bapa ibu. La ilaha illallah. Stop. Ni kadang-kadang nuntun munparan dia budu ilmu, tarok ni sa sehat. La ilaha illallah. Eh, kapa sapa tu? Aku seni pisah baru datang. La ilaha. Fala taqulu qul lamum pada tuntun dengan kenyekan sakaratul maut dendek beruni eh gama sameton baca engkah langsung wah kena la ilaha illallah sampai piran tiak kena la ilaha illallah lamun wah tahu berjawab dengan samum tuntun seno dendek lanjutan la ilaha illallah. Wah, stop terus ibu. Bareh kadang-kadang dengan bapa ibu yang pun perlu tertunggu dengan kenyekan sekarat seno arak dengan datang bareh. Ya Allah, gama. Wih, sabar gini pekan semeton. Nani, eh, gama lah. Engkah. Sampai piran tiang pelunggum sami yak nonton Malik, lamun wah arak ucapan nenelek dengan sasekarat no bapa ibu selain la ilaha illallah. Dah ke anjak solah. Misalan baru memtonton dan kena la ilaha illallah. Tahun berjawab apa pendek? Tahun. Lagu demin wah terdapat berjawab ni ke bapa ibu? Eh, kemelek. Dekaran lalu ngaji. Ini lah. Ini lah. Nah, lamun waharak ucapan dan sak lain setelah sak baca la ilaha illallah, maka baru pada tuntunan Malik. Dah kanjak solah-solah bapa ibu. Baru tuntunan Malik. Niki masalah nuntun. Muksa kedua makin berembe cara tak petenduk dengan sak kenyakan sekarat. Mbe tak ubat niki. Tepat deh. Niki dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi in kadu niki ndi in kadu au arak telu anda ngat petenduk dengan sakenyekan sekarat arak pira mu ingat-ingat niki ada masa dia ndak pada bekerja mu buah siat terus arak telu carat pada petenduk dengan sakenyekan sakaratul. Niki lek dalam kitab jika kadun lagu ndek en kadu atau berarti lamun wah ndek bau cara sak pertama baru kadu cara sak kedua lamun wah ndek bau cara sak pertama kanci sak kedua baru kadu cara sak ketelu in kadun niki. Sak pertama cara pada petenduk dengan sak sakaratul maut ulqiya ala syikkihil aimani. Sak pertama, adin sak dengan kenyekan sak sekarat seno bapa ibu, adin sak penyelilin, muk kenyekan sak menyelili seno, adin sak endat lambungan sak kanan. Mbe tak ulun jarin? Daya. Mbe tak naen? Lauk. Mbe kadun nyelili? Ke ngan sak kanan. Iha pertama. Kira-kira paham mama pendek? Engkah kena insya Allah. Ya baik. Lamum wah paham alham. Lagu lamum teketuan kena paham jamaah. Mukmum jawab pun kena insya Allah. Berarti antara paham kan cendek. Sak pertama cara dengan penyelilit dengan sakenyekan sakaratul maut ulqiya ala syiqqihil aimani penyelilitin kadu ke ngan sak kanan ia kembek gawen tetanjurang nyelili kadu ke ngan sak kanan otomatis ulun elek daya naen elek lauk bahasa jawa-jawa niki
Ada yang sak kembe bapak ibu, buah teniak ninggal dunia dengan seno, selapu awakan searah elek julu seno menghadap ke arah sembahyang. Ia kena neno. Aden saawa keniki bapak ibu demen mati pada andangan mara andang dengan sak kenyeken. Ia tambah berbahasa-bahasa terus. Ini narai lalu pria kena rendi dengan menintan sekarat pun penyelik lilin. Ia basen pelungguhung. No. Biasen kan pelungguh meniki bapak ibu mentu doang hangat kan. Lamum penongaan lain tau ulun bapak ibu. Wah, sak pertama nan penyelilin kaduke ngan sak kanan, ande na ia tau niat tercabut nyawen, maka dengan seno mati dalam menghadap ke arah keb. Oh, sak pertama. Wah, ngebang. Sekek. No. Menon tan ibu. Berarti muen kanci awak kan sak bagian julu ande nak ia tahun mati be andang. Belat. Lagu mangken niki ande nia uzur ndim tahu penyelilin kadu sak kanan. Lagu i uzur bapak ibu. Sak pertama penyebab penapi lidhikil makan karena sempitnya tempat. Sempit lalu ta tahu atau ia kembek gawe mendek tahu penyelilin kaduke ngan sak kanan arak bekas operasi ande nan atau ndek nja bekas operasi bodun. Nah, maka baru kanggo pada kadu cara sak kedua nan berembe cara sak kedua bapak ibu ulqiya ala syiqqihil aisari sak kedua cara seno penyelilin kaduke ngan sak kiri. Berarti lamun nyelili kaduke ngan sak kiri embe tak ulu nan. Lau, embe tak naik nan. Awak sebagian julu bare hande ni mate ba tandang na pendek. Ya kena nan. Wah. Nyelili kaduke ngan sak kanan. Lamun dek bau nyelili kadukeng sak kiri. Muknani sak pertama den bau. Sak kedua den bau. Baru pindah jok cara sak ketelun. Berembentan cara sak ketelun bapak ibu. Pindahang ulun jok langan timuk. Lagu ganjal lenelek bagian muri. Aden sak tinggangan bagian ulun. Ya kembek bapak ibu. Otomatis lamun ninggal dunia. Muan seni bapak ibu. Kancir ranggut naen. Kenyekan sak mati. Mbe andangan. No, menu. Ngalak 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 lagu ada yang sak tinggangan nilai bagian ulun ya kembein ganjal lah napi bahasa pelunggu apa kau nembein wah langgi atau ganjal ada yang sak kembe tujuan gawin sak teganjal nilai bagian ulun kanca belung kanca toa kan seni bapak ibu ande nak ninggal dunia otomatis niki atasan tahu sekedik ketimbang naen ande niak mati berarti mati seno menghadap ke arah ah mungkah begejuh-gejuh terus ah. Arab pira carat petinduk dengan sekarat sepertama daya tau ulun laut tau apaan yang nendat ke ngan sa kanan dendek yang sak daya tau ulun naen nilik laut lagu mempenongaan nyelili kaduke ngan sa lamun wah dek bau nyelili kaduke ngan sa kanan baru umpada pindah jok cara sa kedua nyelili kaduke ngan sa kiri lamun wah dek bau sa pertama kan cek kedua baru umpada pengalaan ulu nilik langan timu lagu elek bagian bawa ulun seno arak memoloangan galang atau napi-napi wah adin setinggangan tau posisi ulun buat teniak mati otomatis dengan seno bagian julu elek awakan seno menghadap ke arah kib. Nikilah fungsi bapak ibu saat teparan aran dengan beguru ya Allah ope kak seni bapak ibu mau ampura maaf enggak nengkah balung keruan niki sekali lagi
tiang tunas tolong ada sak tertutupang lawang sangkok senua di sandek tamu ya. Ampura sasanein waya tak berdaya ida pun niki. Dalam keadaan kondisi sak marak niki Bapak Ibu, tunas maaf beribu maaf. Mudah-mudahan sak tican sehat wal afiat. Mudah-mudahan tican bela umur sak barokah. Mudah-mudahan tican selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sak kedua, keluarga-keluarga samud pada niatan sak sampun berjulu ninggal dunia. Mudah-mudahan keluarga-keluarga pelungguh samud pada niatan niki tican tau takak sasolah elek dalam kubur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurga. Al-Fatihah. Mungkin yang terlanjur tang isi beliau Bapak Ibu sampai yang pelunggu sami tengek. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, isi kanden ilmu senu berharga Bapak Ibu. Ya. Ilmu niki berharga. Ya doang atur kelip bilang majlis Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan yang pun melet lalu ngaji wasa kepak. Lagu piran kenyekan sama si segar jadi cuek. Dia malah lu ngaji dan aku jangan pisang di rapat tu. Lagu dia mak dia minta dayati si seteruk Bapak Ibu dan bau kita dengan lalu ngaji. Kenapa kau boleh lalu ngaji? Firang kan juga masyarakat apa pada poro. Oleh sebab itu kena carat pada jauh japak ruan erup elek bauan dunia. Mudah-mudahan satican kebarokahan dunia barokah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tunas izin nggih. Ya langsung oleh ndek ya parkir-parkir ya. Langsung ya oleh adik saaru ingat galang ya. Tunas maaf, beribu maaf lah menarak penyampaian sak kali rusala sande sesuai marak pekayunan ati angan pelungguh. Sekali lagi tunas maaf, beribu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.